Kita upload guys, kita lihat guys, yang ini berapa? Oke, yang ini bagus nih, makanan. Berapa nih sekarang nih, kita coba teman-teman. 1.468 teman-teman. Nice banget guys. Halo teman-teman, selamat datang di Mas Gameplay. Kita akan meneruskan kembali ya game YouTuber Slide kedua guys. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini cukup singkat ya, karena gue akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan banyak viewers guys. Mungkin saat ini gue rata-rata sekitar 500-600 ya untuk jumlah follower gue yang saat ini sudah 3 jutaan teman-teman. Oke, jadi langsung aja guys, kita coba ya guys. Semoga gue mendapatkan viewer yang maksimal teman-teman. Kalau bisa sih minimal 1 juta lebih ya teman-teman. Itu gue belum pernah dapetin teman-teman. Oke, langsung aja kita menuju gamenya. Oke guys, kita lanjutkan. Saat ini subscriber gue sudah hampir 4 juta ya guys. Dan di sini ada paket, kalau nggak salah kemarin gue pesen hardware ya. Beberapa komponen komputer gue pada rusak guys. Ada hard disk, ada RAM. Kalau nggak salah, oh ini ada lagi guys, ada 3 ya. Nah ini RAM nih harusnya nih. Oke, langsung aja kita pasang guys, tak kelupaan ya. Dan juga menuhin back gua. Kita pasang aja dulu nih, ada RAM. RAM yang paling mahal nih guys, Terminus SS. Dan yang paling murah ini awet ternyata temen-temen. Gue juga bingung kenapa. Dan satu lagi hard disk sama graphic card guys. Oke, kita pasang aja. Dan ini render point gue 35 guys, jadi lumayan besar ya. Sip, sudah. Sekarang kita akan cek teman-teman hari ini trendingnya apa ya, karena kita akan mencoba membuat video teman-teman. Karena home gue sekarang sudah berwarna merah guys, udah merah ya, udah maksimal host value gue. Jadinya sebelumnya orange, sekarang sudah merah guys. Dan itu keuntungannya, jadinya kalau misalkan kita ada tagar merah ditambah home yang merah juga guys, jadi ya viewernya tambah banyak guys. Oke, sekarang kita lihat komisi teman-teman. Sekarang sih udah jarang ya gue guys ngikutin komisi, malah karena kebanyakan uang teman-teman. Jadi lebih banyak bersosialisasi ya jadinya ya, meningkatkan friendship level ke karakter yang jarang kita temuin malah. Mungkin sih yang paling gampang kita ngambil foto aja teman-teman nih. Kita ambil foto aja, terus juga nah ini guys, ada sticky yang merah guys, extra in series ya. Ini kayaknya ini yang orang di jalan, terus ada tagarnya ya teman-teman ya. Nanti kita bakal cari ini extra in series, juga ada developer day sticky juga, boxing, new setup, push up. Oke, paling new setup kita ambil dulu teman-teman. Sekarang gua cek install live dulu. Di sini ada questnya Rico, terus ada game baru International Basketball Manager. Extra in series ada di Port Neighborhood. Oh, berarti lokasinya di sekitar port ya. Nanti bakal kita cari ke sana. Oke, jadi gue bakal coba guys bikin video. Tapi caranya gue mau ngambil sticky-nya dulu guys kalau bisa ya. Sticky extra in series itu kan merah teman-teman. Terus juga bermain game, gameplay-nya juga ungu guys. Jadi kita bakal main game International Basketball Manager ini dengan video gameplay ya. Oke, sekarang gue bakal ambil dulu sticky neo setup teman-teman dengan cara foto Hellcraft aja nih. Kalian kita taruh di sini nih. Nah ini Hellcraftnya kita taruh di sini. Udah dapat new setupnya, kita ambil foto aja guys langsung. Dan ini ternyata gue baru sadar ya, nggak perlu kita caption juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi langsung post aja juga nggak apa-apa. Nah like-nya lumayan guys, 400-an. Sudah, sekalian komisi. Kita taruh lagi guys, kita rapin ya, taruh storage. Oke, sudah. Sekarang saatnya kita berburu tagar extra in series teman-teman. Langsung aja ya mumpung pagi. Tapi ke ini dulu deh, kayaknya gue ke player one dulu teman-teman. Gue ke player one, beli game yang baru itu ya, International Basketball Manager. Oke. Nah di sini juga ada developer deh. Nah, biasanya di sini nih ada developer teman-teman, cuma sekarang nggak ada. Apa karena kita sudah ikutin ya pas tahun pertama? Paling sih ini gue ngobrol-ngobrol aja mediksi, dan rata-rata karakter yang gue udah temuin itu friendshipnya udah hampir penuh semua teman-teman. Mungkin yang di port ya, yang di port yang masih ada yang belum penuh.
Oke, sekarang gue bakal beli game yang barunya, teman-teman. Game International Basketball Manager. Oke. Sekarang gue sembari numpang foto. Warnanya cuma satu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Developer day-nya juga nggak ada, teman-teman, di sini. Nah, ini foto kayak gini, oranye, ungu. Jadi buat ningkatin followernya aja, guys. Jadi cepet tumbuh subscribernya. Kayak gitu, guys. Oke, sekarang kita akan menuju ke port. Kita menuju ke port untuk mengambil tagar extra in series ya. Oke, guys, kita langsung aja ya mencari tagar yang merah itu, guys. Kita hunting di port yang luas ini, teman-teman. Langsung aja, guys, kita cari ya. Biasanya kita lihat di luar, tapi juga ada di dalam, guys. Tapi paling enak sih carinya di luar ya, soalnya kalau kita masuk ke dalam bangunan, kita harus melepas skuternya, guys. Dan untuk mendapatkan skuter lagi agak jauh ya. Makanya gue nyarinya di luar aja dulu. Dan dia bakal roaming, guys. Roaming ya. Kita cari dulu, teman-teman. Semoga dapat. Haven. Oke. Nah, ini teman-teman ketemu. Dia lagi berjemur ya. Langsung aja kita foto deh. Simba numpang foto. Oke, bos. Nah, ini guys, gue akhirnya mendapatkan extra in series ya, sticky dia. Dan sekarang gue udah punya 2 sticky, teman-teman. Sekarang gue bakal coba ngambil boxing atau push up, teman-teman. Dan aktivitas ini dua-duanya ngambil waktu ya. Paling sih gue bakal boxing aja kali ya. Boxing kalau push up itu di Elite Fitness Club, teman-teman. Gue bakal coba ngambil satu lagi boxing di Clara, guys. Nah, ini gue udah penuh, guys. Udah hampir penuh ya. Udah bisa pacaran sama Clara, temen-temen. Nah, karena questnya udah gak ketahan ya. Sebelumnya gue susah deketin dia, guys. Ini tinggal nikah aja sih sebenarnya, guys. Cuma nanti dulu ya, guys. Karena kita bakal misi mendapatkan banyak view, guys. Kita boxing dulu ya. Oke, sudah guys, kita foto. Nah, kayak gitu guys, untuk ngambil tagar boxing ya. Kita latihan di tempatnya Clara. Oke, sudah. Sudah guys, sekarang kita membuat video gameplay game baru, guys. IBM ya, International Basketball Manager. Oke, maininnya kita gameplay aja. Kalau nggak salah gue juga ada video deh, belum gue improve videonya nih, satu commentary, cuma tagarnya merah doang, guys. Satu home, kita proses aja, biarin, nggak apa-apa. Terus satu lagi ini gue edit nggak ya vlog ini, atau mungkin gue nunggu vlognya trending aja kali ya. Ini bakal gue simpen aja deh. Oke, sekarang gue bakal bikin ini dulu, guys, bikin unboxing dulu ya. Kita live stream unboxing game baru, teman-teman, karena gue pengen naikin levelnya live unboxing dulu, guys. Oke, langsung aja guys, kita live. Masih gak harusnya sih cepat, guys, karena masih level 1 ya. Oke, pas kiri. Oke, nice. Rip, sudah, dua. Tinggal kiri sama kanan. Oke, sudah semua, teman-teman. Sip, sudah. Hampir, guys. Naik level ya, hampir. Oke, sudah. Sekarang gue bakal... oh iya, guys, energi ya, energi. Nah, ini gue sebenarnya ngumpulin makanan buat kasih ke orang ya. Cuma ya udah deh, gue makan aja nih. Gue makan aja dua nih. Biasanya yang 50, guys, gue makannya. Sekarang gue bakal makan yang ini aja, nggak apa-apa, nanti beli lagi. Ntar sekalian edit manual aja, teman-teman. Nah, ini udah jam 9 sekarang. Oke, saatnya kita akan mulai. Belum, ditaruh gamenya. Taruh dulu. Oke, gue ambil yang armored nucleus aja. Sip, sudah. Ya, game. Game apa ya? Pro ya, iya guys, Honey Play Studio Pro. Nah, ini dia.
Langsung aja guys. Nah, gameplaynya warnanya ungu ya teman-teman ya. Makanya kita akan bermain bikin video gameplay. Nah, ini kalau bisa kita maksimalin guys. Nah, sekarang gua ada ya udah punya yang oranye guys. Nih, satu HP ya kita pakai yang ini. Dan boostingnya lumayan tinggi guys ya. Nah, ini yang biru aja. Kalau bisa ya guys di atas hijau. Nah, ini hijau semua. Tapi gue pengen naikin yang merah itu guys. Yang mana nih, yang ini apa yang ini ya, yang palutan aja deh. Oke, sekarang yang ini aja guys. Nah, tiga. Oke, satu lagi nih kalau bisa nih yang sebelah kanan nih. Cuma gue punya yang oranye guys, pakai yang ini aja. Aduh, sedikit lagi. Oke, masih ada dua kesempatan. Nggak ada yang dua ya. Nah, ini guys, dua. Kayak yang ini aja. Nice, tinggal yang satu lagi nih. Nggak bisa guys, nggak bisa. Merah semua di sana. Ya udah gua pakai yang ini aja biar kurangnya sedikit. Dan nol poinnya. Oke, sudah. Gua bermain game terbarunya itu International Basketball Manager dan mendapatkan 4 bintang. Sekarang saatnya kita sebentar gua cek dulu di sini. Kita edit ya guys langsung ya. Ini nggak usah kita improve guys karena waktunya nggak cukup. Karena kan trendingnya hari ini guys yang in thunder itu ya. Nah, stickinya hilang kan? Ngebug. Langsung aja guys kita edit ya. Nah, ini kan dapat guys extra in seriesnya guys. Jadi gue punya dua tagar, satu oranye dan dua biru guys. Kita coba ya. Ini harusnya kena juga nih yang gameplay nih. Kita edit yang gameplay aja dulu ya teman-teman ya. Dan ini banyak klipnya, nggak bisa semua nih. Gue bakal pilih yang ini deh, coba yang terakhir. Oke, sekarang gue bakal edit guys. Ini gue biasanya gue sambung-sambungin dulu guys kiri kanannya ya. Yang ini nyambung. Oke. Yang ini juga. Sip. Yang ini dua. Aduh, habis lagi. Aduh, habis lagi. Oke lah, kita coba guys, kita coba ya. Nah, ini nggak ada yang bagus visibility-nya teman-teman. Gue bakal random, ayo cepat, waktunya terus berjalan ini teman-teman. Nah, yang ini aja coba. Oke, sip, semoga berhasil guys, semoga berhasil ya. 1.391 guys dengan dua tagar ya. Ini pertama kalinya gue mendapat view setinggi itu guys. Biasanya paling tinggi itu gue 600 hingga 800 guys. Ini yang paling tinggi guys. Karena ini pertama kalinya gue mencoba dua tagar merah ya teman-teman ya. Nice. Dan langsung rusak komputernya. Kita coba lagi guys. Ngedit lagi ya. Ada satu lagi yang video live unboxing. Nah, ini guys, kita coba guys. Kalau ini dikit ya, kita bisa maksimalin ini. Kita post production effect buat nambahin nilainya, skornya. Oke, sekarang ini gue naikin skornya. Oke, masih banyak efeknya. Gue tambahin lagi. Oke, jam 3, sabar, tenang. Yang ini juga masih bisa guys, kita maksimalin. Oke, sudah, sip. Kita upload guys, kita lihat guys yang ini berapa. Oke, yang ini bagus nih, sebelah kanan. Berapa nih sekarang nih, kita coba teman-teman. 1.468 teman-teman. Nice banget guys. Dan ini udah hampir maksimal sih guys, cuma trennya nggak penuh ya, kurang setengah guys. Tapi view-nya 1 jutaan lebih guys. Ini adalah rekor yang paling banyak teman-teman yang gue dapat ya saat ini. Dengan mungkin karena pengaruh subscriber juga ya, atau enggak gue belum tahu guys. Mungkin emang pengaruh subscriber juga ya. Oke guys, jadi seperti itu ya guys cara untuk mendapatkan view yang banyak. Dan tentunya ini efek dari banyaknya view itu bakal berpengaruh ke koin yang kita dapat teman-teman. Nah, ini kan 2M view-nya aja dapat koin 145 koin. Terus juga yang bawah 169, dan ini yang paling banyak guys, 11M teman-teman. Ini gue juga baru lihat 560K guys. Wow.
Nah ini guys, yang gue dapat koin dengan hasil 560k itu dengan 3 tagar oren ya guys. Dan keuntungannya dari menaikkan your house level itu, kita home kita itu trendingnya merah teman-teman. Karena itu juga ya. Oke guys, jadi koin gue saat ini udah hampir 7 juta teman-teman. Dan udah nggak tahu ya mau beli apa lagi. Mungkin yang Giani guys, Giani eksklusif itu belum gue beli semua teman-teman. Oke guys, jadi kayak gini ya cara untuk mendapatkan banyak view video, berpengaruh juga kita mendapatkan banyak koin guys, kayak gitu ya. Kalau bisa sih dapetin stickinya dulu, habis itu baru kalian memulai record video, dan kalau bisa sih langsung diupload hari itu juga ya guys. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kita akan melanjutkan lagi nanti game YouTubers Live kedua di next episode guys. See ya, bye.